Assalamualaikum Sobat Kebun Cilik. Hari ini Kebun Cilik akan berbagi tentang tanaman lili Paris. Kali ini kita akan memperbanyak tanaman ini. Dan bagaimana sih cara agar tanaman ini tidak lonyot di musim penghujan? Di daerahku, tanaman ini terkenal dengan nama tanaman lili Paris, atau kadang ada yang menyebutnya dengan nama bulu ayam. Kalau teman-teman di daerahnya masing-masing pasti namanya berbeda-beda untuk tanaman ini. Untuk ID tepatnya, aku kurang tahu. Jadi mungkin teman-teman bisa bantu tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita akan perbanyak tanaman ini. Nah, tips yang pertama agar tanaman ini tidak mudah lonyot, teman-teman cukup memberikan media tanam jangan terlalu banyak. Untuk ukuran pot sebesar ini ya, ini menurut aku untuk ukuran tanaman dengan potnya masih terlalu besar potnya, sehingga media tanamnya itu jangan terlalu banyak. Ini aku kasih separuh aja, separuh dari ukuran pot. Jangan sampai memberi media tanam sampai segini, ini akan membuat lonyot bagian ini ya. Jadi tanamnya itu cukup pas di atas umbinya ini, akar atau umbi ini ya. Nah, ini jadi nggak sampai tertimbun terlalu dalam agar dia tidak lonyot. Untuk memperbanyaknya cukup mudah. Teman-teman bisa perhatikan. Ini nanti kita akan taruh di sini ya. Media tanamnya nggak perlu penuh, cukup segini aja. Kemudian langsung belah aja. Kiranya mau dibagi menjadi berapa, langsung dibelah seperti ini. Sekarang kita tanam, ingat ya media tanamnya jangan terlalu banyak, cukupnya saja. Yang terpenting dia tidak terpendam terlalu dalam. Yang kedua, untuk penyiramannya jangan terlalu sering disiram. Jadi kalau pada musim penghujan gini, aku taruh di pinggiran teras yang kiranya itu terkena cipratan air hujan, tapi nggak terkena hujan secara langsung, karena ini kita menanamnya di pot. Yang ketiga, untuk matahari. Sinar matahari, dia cukup kenakan sinar matahari pagi saja atau sore saja. Karena media tanamnya yang sedikit, jika dia terkena sinar matahari pagi sampai sore, maka dia akan cepat layu. Yang keempat, terkait pemupukan, tanaman ini nggak aku beri pupuk. Kalau teman-teman mau beri pupuk, teman-teman bisa beri vitamin B1 aja atau pupuk mutiara itu ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman berminat dengan tanaman-tanaman kebun cilik, teman-teman bisa follow Instagram kami di @kebun.cilik.